Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang saya muliakan bahagia Tuan Pengerusi Masjid Tan Sri, Tan Sri, Datin Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dapat lagi kita bertemu dalam membahaskan berkenaan dengan rawatan Islam pada siri yang kedua. Alhamdulillah, sebelum ni kita telah bincangkan sebelum daripada bulan Ramadan sebelum ni. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum ni kita membincangkan berkenaan dengan definisi ataupun perkara yang berkaitan dengan rawatan Islam itu sendiri, ya. Jadi bila dalam rawatan Islam ini, sebenarnya kita orang Islam ni adalah satu umat yang sangat bertuah kerana memiliki Islam, ya. Sebagaimana saya nyatakan sebelum ini, bahawa Islam itu sendiri adalah ubatnya, ya. Islam sendiri adalah ubatnya. Sebagaimana kalau tuan-tuan tanya orang non-Muslim dan kemudian dia convert ataupun masuk ke dalam Islam, maka kita akan tanya bagaimanakah keadaan jiwanya, ya. Bagaimanakah keadaan jiwanya, maka pastinya dia akan merasakan dan menyatakan bahawa dirinya makin tenang, makin bahagia. Ini kita katakan bahawa Islam sendiri adalah ubatnya. Tapi kalau orang Islam, tuan-tuan, duduk dalam Islam tak tenang, tak bahagia, ini masalah. Ya, ini masalah. Dia dah berada dalam Islam, dalam ubat, tapi dia tak bahagia juga. Ya, maknanya salah satu puncanya, dia belum benar-benar melaksanakan Islam itu sendiri, ya. Dia anuti Islam tapi dia kurang mengamalkan ataupun ada bahagian-bahagian yang tentu yang dia tidak amalkan, tuan-tuan. Baik, hari ini kita akan sambung. Saya nak ambil satu sebelum kita pergi tajuk yang besar, perbezaan antara rawatan Islam dengan rawatan pembunuhan, ya. Rawatan Islam dan juga rawatan pembomohan ini. Sebelum tu nak menyatakan mengapa kita ni kena penyakit. Apa sebabnya kita kena penyakit? Sekarang ni penyakit makin menular, kan? Bermacam-macam penyakit. Penyakit yang terbaru ini HFMD, ya, dinyatakan. Sebelum ni kita dah dimomokkan ataupun telah datangnya COVID-19. Dan COVID-19 ni bermacam-macam pula dia punya virus dia, Delta lah, Omicron dan sebagainya, ya. Sekarang ni yang terbaru adalah HFMD, dan dinasihatkan oleh KKM terutama sekali kepada ibu-ibu yang mempunyai anak-anak, ya, supaya berjaga-jaga. HFMD ni dia lebih menyerang kepada kanak-kanak, tuan-tuan, ya. Dia banyak sangat, ya, banyak sangat penyakit. Dan penyakit ini kalau tuan-tuan tengok, dia akan menjadi satu trend. Setiap masa tu dia akan ada berubah-berubah. Dulu ada chikungunya, kan? Lepas tu ada kencing tikus. Kencing tikus ni memang satu benda yang pelik. Kencing tikus ni, tuan-tuan, kalau yang saya dapati, dia lebih kepada orang yang bermain ataupun pernah pergi ke air terjun dekat ulu-ulu, ya. Kadang-kadang mandi kat situ, balik kena, tuan-tuan. Yang paling hebat yang berlaku, yang tersebar, iaitu bila mereka mandi dekat air terjun, dimarai, ya, dimarai.
Jadi itu kita kata macam mana pula dekat air terjun ni ada tikus kan. Tapi itu ni maknanya ada sejenis ya, dinamakan saja tuan-tuan ya. Dan kemudian kita kata bermacam-macam wabak. Dan mutakhir ini kalau kita lihat HFND, dia sebenarnya macam wabak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, bila berlakunya COVID-19 ini, dia bersama juga dengan kehadiran penyakit kemurungan dan juga keupayaan ataupun dipengaruhi untuk membunuh diri. Ini banyak kan. Ada yang kita kadang-kadang jumpa tuan-tuan, dia bila ya, maknanya mutakhir ini ada yang berkecenderungan untuk bunuh diri. Dan memang pun ada yang bunuh diri. Memang pun ada yang bunuh diri tuan-tuan. Jadi dia akan rasa takut dalam jiwa dia. Takut dalam jiwa dia ya. Dan dia rasa pasrah. Tak ada apa-apa hidup di dunia ni, baik aku bunuh dirilah. Sedikit je kadang-kadang masalah, dah nak bunuh diri tuan-tuan. Kalau kita kata masyarakat di bandar ni tak apa, dan ada kadang masyarakat di pendalaman pun yang bunuh diri tuan-tuan. Ini satu yang benda yang pelik. Dan cubaan bunuh diri kan baru ni yang berlaku dekat belah kereta selasa, belah ke Sungai Buloh, nak bunuh diri dekat landasan kereta api. Mana ni tuan-tuan, kita kata dia ada satu wabak-wabak tertentu yang akan datang tuan-tuan pada kita. Jadi kenapa Allah timpakan kepada kita penyakit ini? Yang pertama tuan-tuan, kerana diri kita sendiri. Kerana diri kita sendiri. Kerana diri kita sendiri ni, satunya kita salah dalam kehidupan kita. Salah makan, mengamalkan makan yang tak betul tuan-tuan. Setiap hari makan satu, minum air 1.5 liter air berkarbonat. Kan contohnya, air gas, air Pepsi. Setiap hari 1.5 liter. Memang suka. Kemudian tunggulah lepas pada tu kan. Orang yang merokok kan. Dan juga memakan-makan benda yang pelik-pelik. Jadi sakitlah tuan-tuan. Kan? Jadi sakit. Ini dia kita katakan bahawa diri sendiri secara jasmaninya. Ataupun mengamalkan benda-benda yang pelik-pelik kan. Maknanya dari segi ilmu, kadang tu ilmu surah Fatihah tuan-tuan, tapi diguna dengan benda yang tak betul. Jadi akan dapat penyakit juga. Akan dapat penyakit juga. Contoh yang datang pada saya ya, kadang-kadang dia menggunakan apa dia? Qul huwallahu sonsang. Qul huwallahu sonsang. Ayat Quran tapi digunakan dengan cara yang tidak betul tuan-tuan. Ada seorang tu datang, seorang ustazah. Dia mengamalkan surah Fatihah. Betul Fatihah? Betul Fatihah. Tapi cara dia mengamalkan tu, membaca Fatihah ketika matahari naik. Matahari naik ya. Matahari naik ni maksudnya dalam pukul 8, pukul 9 lah. Ini kaedah orang lama tuan-tuan. Dia ada satu cara dia punya ilmu dia. Ini dua apa tu beberapa ya, mana yang saya jumpa tuan-tuan. Ini satu dia, dia menggunakan Fatihah, membaca Fatihah satu nafas ketika matahari naik. Dan juga apa tu, dia amalkan untuk tujuan tertentu. Akhirnya tuan-tuan, dia dapat penyakit yang pelik. Penyakit dia, minta maaf cakap, faraj dia kentut tuan-tuan. Biasanya kentut ni belakangnya, ini depan kentut kan? Jadi pelik. Jadi kadang-kadang tu dia ada amalan yang pelik-pelik gini tuan-tuan. Ini kita kata diri sendiri. Diri sendiri dia buat salah tuan-tuan. Jadi banyak kalau kita lihat dari segi pakaian, dari segi pakaian pun sama kan. Kadang-kadang tu sikap kita sendiri mengada-ngada. Contoh orang perempuan kadang-kadang tu banyak gelang, tunjuk ke sana, tunjuk ke sini, kena rompak. Ya, sebab apa? Salah diri sendiri tunjuk kan. Ataupun orang tak puas hati, sihir je lah kan. Jadi ini kita kata kerana diri kita sendiri ya. Kemudian tuan-tuan, itu diri sendiri sebab perbuatan biasa yang kita buat ya, langgar peraturan. Contoh kalau kita kata jalan raya, tiba-tiba kita melawan arus tuan-tuan, memang jadi masalah lah. Dia begitulah ya.
Kemudian yang kedua, perbuatan haram yang kita buat. Perbuatan haram yang kita buat. Jadi bila kita buat benda yang haram ni tuan-tuan, ya, walaupun kadang-kadang benda tu sedikit, tapi kita sentiasa buat, maka jadi masalah pada diri kita. Masalah pada diri kita. Seorang ibu contohnya, ada satu kes tuan-tuan yang saya pernah jumpa. Seorang ibu yang suka melaga-lagakan antara anak dia dengan menantu dia. Ni tuan-tuan, ada satu kes yang berlaku. Dia suka melaga-lagakan. Sampai satu tahap dia kata, kau cerai je lah dengan suami kau ni. Ya, payah sangat macam ni, kau cerai je lah. Sedangkan si suami ni orang yang baik, dan rumah tangga ni tuan-tuan biasalah bergaduh sana sini. Dan berlakulah perceraian. Ya, mungkin tak, yang lain kita tak tahu, yang dah, yang lagi dahsyat tuan-tuan. Akhirnya bila dia nak mati tuan-tuan, dia tak boleh. Dalam keadaan nazak tuan-tuan. Satu ketika si anak bekas menantu ni datang ke rumah, dan juga adik-adik beradik dia yang lain, maknanya bekas adik-beradik ipar ni tuan-tuan, beritahu, tolonglah maafkan mak ni, tolonglah maafkan ibu ni. Ya. Jadi bila dimaafkan tuan-tuan, langkah je keluar, meninggallah mak mentua dia ni. Ya. Mak mentua ni tak ada bekas kan. Dia tetap mak mentua walaupun dah bercerai, ya, dengan anak tersebut. Jadi ini tuan-tuan, ya, kalau kita lihat benda yang kita buat tu macam biasa je kan, orang lain buat, tapi dia punya akibat dia akan datang. Ni bahaya tuan-tuan. Dosa kita ni, ya, itu kadang-kadang kita tengok hari ni banyak orang bila ada penyakit selalu suka cakap orang buat. Tapi kena tengok diri kita sendiri. Yang terbaru hebat ni yang selebriti tuan-tuan. Artis, ustaz artis, ustaz ke apa ke yang sakit, kata orang sini buat, orang sana buat. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena tengok diri kita sendiri. Ya. Apa sebab, ada masalah apa, hukum yang mana kita tinggalkan, ya, apa salah yang kita buat menyebabkan Allah beri penyakit tersebut. Ya. Ini tuan-tuan. Jadi dua dah tuan-tuan. Yang pertama diri sendiri tadi, perbuatan yang biasalah, salah makan, salah pakai, salah perbuatan kita. Yang kedua adalah kerana kifarah dosa kita. Ya, kifarah dosa kita. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ini surah Sajdah yang selalu kita dengar imam baca tuan-tuan. Ya, iaitu Allah menyatakan bahawa Allah kenakan pada kita sedikit azab di dunia untuk kita beringat, untuk kita return balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak terkena azab di akhirat nanti. Ini bermakna tuan-tuan, kalau kita dapat penyakit, kita bersyukurlah kerana Allah memanggil kita, wahai hamba-Ku, kau ni banyak dosa, sucikan dosamu dulu. Sucikan dosamu dulu. Ini patutnya tuan-tuan, ya, bukan kita mengeluh kan. Ni tuan-tuan, kadang-kadang bila Allah uji, Masya Allah, ada yang lari daripada Allah, ada yang menyalahkan Allah tuan-tuan. Baru ni semasa kami kursus tuan-tuan, berkenaan dengan pesakit di hospital ni tuan-tuan, ya, yang mana ada hari ni tuan-tuan, yang mana mereka menjadi ateis, dia tak percaya pada Tuhan. Bila dia kena sakit, kenapa saya kena sakit? Saya dah buat baik, saya dah semayang dah semua sekali, kenapa saya kena sakit? Ini tuan-tuan. Sebab itu kita dalam Islam ni, ya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam, amalkanlah Islam itu keseluruhan. Keseluruhan itu kita kena tahu apa sebab kita sakit, apa sebab kita kena bala dan sebagainya tuan-tuan. Maknanya kita kena faham perkara itu. Ya. Makanya Allah tuan-tuan nak mengajak kita, nak suruh kita sucikan diri untuk kita dekat dengan Allah, dan supaya kita tidak kena bala di akhirat nanti. Ataupun bala di dunia nanti, ya. Di dunia, di akhir hayat kita tuan-tuan. Ya, ni maknanya kita kata bila Allah kena penyakit, takkan salah kifarah dosa kita ke diri kita sendiri ke tuan-tuan, tetapi dia ada baiknya untuk kita. Yang jadi masalah pada kita tak sakit-sakit. Ini bahaya ni, ya. Sebab bimbang Allah tak sayang pada kita, ya. Dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah bila disuka kepada hamba dia, dia akan uji orang tu.
Maknanya bila kita diuji susah dan sakit ni tuan-tuan, maknanya Allah sayang pada kita. Masya-Allah. Kita kena sikit. Kita kena pening tuan-tuan. Itu petanda Allah sayang pada kita. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar kisah seorang sahabat Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu dia tak sakit tuan-tuan. Dia pelik, kenapa? Adakah Allah tak sayang pada aku? Kemudian tuan-tuan, dia bergegas keluar daripada rumah dia nak mencari Nabi. Nak tanya Nabi, ya Allah tak sayang pada dia ke? Dia keluar daripada rumah nak jumpa Nabi tuan-tuan, tiba-tiba terlanggar batu kaki dia. Berdarahlah kaki dia. Sujud syukur tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah sayang lagi pada aku. Kita hari ni tuan-tuan, kalau kena macam tu, habislah. Cari JKR nak saman ni. Ini apa ni, batu tak betul ni. Marah sana, marah sini. Kalau ada bini sebelah pun kena marah tuan-tuan. Ini dia. Maknanya, bila kita faham ada beberapa maklumat yang sepatutnya kita dapat, bahawa bila kita sakit, Allah sayang pada kita. Bila kita susah, Allah sayang pada kita. Kadang-kadang tu kita tak sama dengan orang lain. Kadang dah berkahwin dah 10 tahun, 20 tahun tapi tak ada anak. Bukan kita ni orang sial. Tetapi Allah sayang. Allah beri ujian kepada kita tuan-tuan. Orang cantik, orang comel tapi tak pernah berkahwin lagi, tak dapat kahwin, maka bukan Allah tak suka, tapi Allah menguji kita sebab Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Ini tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang tu kita tak faham lah tu. Aku ni macam mana ini tak cukup air mandi bunga ke? Air tujuh kolah dah buat, air tujuh jenis bunga pun dah buat, kenapa tak boleh lagi? Tak tuan-tuan, ya. Kita kena faham apa dia komunikasi Allah kepada kita, kerana Allah itu sayang pada kita. Ini dia. Maknanya kalau kita faham ini, maka kita akan jadi lebih seronok, ya, lebih bahagia. Orang yang sentiasa dalam bermasalah tuan-tuan, orang yang sentiasa tak dapat kenikmatan itu, maka sentiasalah dia akan dapat pahala itu. Pahala itu akan sentiasa dapat pada dia tuan-tuan. Ya, orang yang sakit, sentiasa dia akan dapat pahala. Apatah lagi bila sakit itu dia redha. Sebab itu bila orang tasawuf tuan-tuan, bila bab penyakit ni dia ada banyak tahap, kan? Pertama, penyakit ni, orang menghadapi penyakit ni makam dia, ikut-ikut makam dia. Yang pertama adalah makam orang yang bersabar. Ataupun sebelum tu orang yang pasrah. Pasrah ni dia tak dapat bersabar, dia rela paksa. Rela paksa, terima. Tak boleh nak terima sebenarnya tapi terpaksa. Itu. Yang kedua orang yang sabar. Sabar je lah sakit ni. Sabar, dia bertahan je tuan-tuan. Ya. Yang ketiga tuan-tuan, orang redha. Atas tikit daripada sabar tadi. Dia redha dengan sakit ni. Dia redha. Dan kemudian yang paling tinggi tuan-tuan adalah makam orang yang bersyukur sebab penyakit. Ini payah tuan-tuan. Ya. Dapat penyakit tiba-tiba sujud syukur. Pelik orang ni, gila. Tapi inilah kadang-kadang wali-wali Allah dia tahap dia tuan-tuan. Jadi kita ni tak kisah mana-mana pun tuan-tuan, ya. Tapi yang pastinya sebaik-baiknya adalah makam sabar itu. Kita tak tahu, kita tak apa, jangan mengeluh, jangan kadang-kadang kita jadi etis, kita mempertikaikan Allah, kita nak saman orang sana sini tuan-tuan, tak payah, ya. Kecuali benda tu jelas melanggar hukum dan sebagainya, ya. Jadi itu tak ada masalah tuan-tuan. Baik, yang pertama tadi diri sendiri, yang kedua adalah kifarah dosa, dan yang ketiga adalah Allah nak bagi kepada kita ujian, apa tu ujian ini, kerana Allah nak menguji kita. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita ni dah baik dah, mengaji dah, semayang dah tuan-tuan, berpuasa bagus dah, puasa Isnin Khamis dah puasa tuan-tuan, puasa Syawal pun puasa 6 dah puasa tuan-tuan. Kemudian puasa hari putih pun dah puasa. Alhamdulillah baik orangnya. Kemudian dia kena ujian penyakit pelik, ya? Maka di sini Allah nak uji kita. Sejauh mana iman kita. Kau kata kau beriman, aku nak tengok betul tidak. Ini juga yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub AS, tuan-tuan. Ya? Nabi Allah Ayub AS, dia mempunyai segala-galanya. Nabi Ayub ni anak yang ramai, yang hebat tuan-tuan,
kaya raya, isteri yang baik, tuan-tuan. Sampai satu masa iblis dia dengki dengan Nabi Ayub. Dia kata, "Ya Allah, Nabi Ayub tu dia jadi beriman tu bukan apa, sebab dia memiliki segala-galanya." Memanglah dia orang yang beriman. Allah kata, "Tak apa, tengok, kita tengok, kita uji." Maka dia uji, tuan-tuan, dengan dalam serta-merta ataupun dalam masa yang sekejap, tuan-tuan, harta dia dia ambil oleh Allah. Kebun dia terbakar dan sebagainya, menjadikan dia miskin, tuan-tuan. Ya. Bila dia miskin ni, Nabi Ayub ni sabar lagi. Alhamdulillah, dia tetap bersyukur dengan Allah. Kemudian iblis ni kata, "Bolehlah, anak dia ada, ya, isteri dia ada." Kemudian Allah ambil anak dia, meninggal, tuan-tuan. Dia bersabar lagi. Dan iblis ni datang jumpa Nabi Ayub, kan? Ha, tengok, engkau ni, ya, doa siang malam, tapi Tuhan tak bagi pun engkau senang. Ha, ini yang biasa, tuan-tuan, ya? Ha, kadang-kadang pada kita pun sendiri, pada saya pun ada kena setan jenis ni, ya? Ha, sampailah ke tahap, tuan-tuan, segalanya habis, tinggallah isteri dia seorang. Seorang je isteri dia. Ha, ya, yang mana isteri itu yang setia, yang menjaga dia, tuan-tuan. Ha? Jadi isteri itu yang setia, sehinggalah dia berpenyakit yang pelik, tuan-tuan, dan tidak disukai oleh kaum dia ketika itu. Ha? Dan dia menyendiri di tempat yang lain. Ha? Sampai satu tahap yang begitu hebat, tuan-tuan, ha? Nabi Ayub ni tetap juga bersabar dan tetap juga reda dengan apa yang berlaku. Dan isteri dia sampai satu tahap, isteri kata, "Ha, bang, tak payahlah macam ni, kan? Ha, kita buatlah cara lain, tak payah nak main sabar-sabar macam ni." Ha, dia marah pada isteri dia. Ha, itulah yang isteri dia kena hukuman. Sebelum tu sebenarnya isteri dia telah dicocok oleh syaitan, iaitu iblis ni datang jumpa dengan isteri, ha, Siti Rahmah, kalau silap saya nama isteri apa tu Nabi Ayub ni. Syaitan kata, "Engkau pujuklah suami kau tu, tak payahlah nak main sabar-sabar macam tu." Ya. Ha. Jadi kemudian bila Siti Rahman jumpa dengan suami dia, dia terpengaruh dengan kata-kata tu. Mana tak pernah tak terpengaruh, tuan-tuan. Tak sabarlah, kan, dengan keadaan susah sebelum ni, mahligai yang indah, ya, dan hebat, tuan-tuan, tiba-tiba, ya, jatuh bengkrak dan sebagainya. Jadi tak boleh nak sabar juga. Langsung dia kata, "Engkau ni, ya, aku hukum kau dengan watan 100 kali. Ha. Dipukul 100 kali. Ha, jadi tuan-tuan dan puan, tapi hukuman tersebut, ya, maknanya tak dia menjadi, kan, dia ambil 100 jerami sekali pukul je isteri dia. Ha, itu dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, ya, iblis datang, tak berjaya juga dengan cara tu. Iblis datang kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau ni sabar siang malam, Tuhan tak bagi apa-apa pun, sakit makin bertambah, ya, macam tu macam ni." Tapi masa tu Nabi Ayub kenal siapa orang ni. Dia kata, "Kau tak tahu sebenarnya apa yang Allah telah sediakan pada aku bila aku bersabar." Ini antara ganjaran, tuan-tuan. Mungkin kita baca banyak hadis, antaranya, tuan-tuan, bila kita bersabar dengan penyakit yang Allah beri, Allah membuat, menyiapkan mahligai yang indah, yang lebih hebat daripada sebelumnya di syurga sana, tuan-tuan, ya. Nabi Ayub kata, "Aku tengok mahligai aku sedang disiapkan, sebab itu aku boleh bersabar." Ha, itu dia, tuan-tuan. Tapi kita kadang-kadang tu tak boleh bersabar. Ha, ini, tuan-tuan, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kerana diri kita sendiri langgar peraturan, salah, ya, makan, pakai dan sebagainya. Yang kedua kerana dosa kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga adalah kerana ujian Allah kepada kita. Ini bagi orang yang baik, tuan-tuan, ya. Ha, jadi biasa, tuan-tuan, bagi orang yang diuji ini, biasa sakit dia mudah dirawat. Ha, kerana biasanya dia akan bertaubat kepada Allah. Antara ubat yang paling mudah bagi orang yang diuji ini, tuan-tuan, ataupun apa saja, ha, daripada tiga kategori ini, ubat yang paling mudah adalah taubat. Taubat kepada Allah. Itu dia, tuan-tuan. Taubat kepada Allah itulah ubat yang paling mujarab, tuan-tuan. Ini kita cari juga tok bomoh sana, perawat sana dan sebagainya. Sebenarnya kita balik diri kita sendiri, tengok apa yang telah kita buat yang menyebabkan Allah bagi ujian ini kepada kita, tuan-tuan. Ini dia
Ini kita kata rawatan Islam. Ya. Ha, ini indahnya Islam yang kita dapat, tuan-tuan. Kita tengok pada diri kita sendiri, kita rawat diri kita sendiri, tuan-tuan. Maka inilah akhirnya kita akan dapat. Kalau tak penyakit itu sembuh, tuan-tuan, tetapi hati kita sembuh. Hati kita sembuh macam mana? Hati kita tenang. Kan? Sakit macam mana besar apa? Aku redha, aku rela. Dan aku ya, semoga dengan sakit yang aku hadapi ini Allah hapuskan dosaku. Kadang-kadang orang, tuan-tuan, sakit berpanjangan. Berpanjangan itulah sebenarnya proses Allah nak mengampunkan dosa dia, tuan-tuan. Ini dia, ya. Inilah dia. Jadi inilah, tuan-tuan, antara sebab kita ni sakit, ya. Jadi tak jahlah kita nak asyik-asyik nak salah korang. Orang sihirlah, orang inilah, tuan-tuan. Kita cari dulu diri kita. Kita tengok dulu diri kita, tuan-tuan. Dan kalaulah penyakit itu kadang-kadang sukar sembuh, tuan-tuan, maka inilah antara ubat yang paling mujarab, tuan-tuan. Inilah ubat yang paling murah. Kadang-kadang satu sen pun tak payah guna. Betul tak? Nak bertaubat pada Allah ni, tuan-tuan. Nak sembahyang apa tu tengah malam, nak mohon keampunan Allah, ada kena bayar? Tak ada. Nak datang ke masjid sini nak sembahyang, tak apalah, kat rumah mungkin bisik nak bertaubat kat sini. Tak ada masalah. Okey je, tuan-tuan. Betul tak? Ha, satu sen pun tak bayar. Tapi kadang-kadang kita, tuan-tuan, suka sangat cari ubat sana, cari pakar sana dan sebagainya. Ha, ini kita kata kuasa Allah SWT, tuan-tuan, kepada kita, ya, dan kasih sayang Allah kepada kita semua, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita pergi, ya, kepada apakah perbezaan di antara rawatan Islam ini dengan rawatan pembomohan, ya. Yang pertama, tuan-tuan, matlamat. Ha, yang pertama matlamat. Ya, bila rawatan Islam ini kita menyembuhkan penyakit. Ya, kita berikhtiar. Konsep rawatan Islam yang sebenar iaitu kita ikhtiar dan kesembuhan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau rawatan pembomohan ini, dia kira penyakit tu bagi dia yang penyembuh, tuan-tuan. Ha, ini jadi salahnya, ya. Ha, jadi matlamat kita adalah untuk menyembuhkan mencari ubat bagi menawarkan penyakit tersebut. Ha, tapi kadang-kadang kalau kita jumpa tok bomoh, ini ada orang buat ni, nak balas balik ke? Ha, dia punya istilah, kan, nak balas balik ke? Ha, ini, tuan-tuan, dia main balas membalas. Tapi kalau dia rawatan Islam, dia tak balas, kan? Adakah pergi rawatan ustaz-ustaz ke tok imam, ya, mana-mana ustaz kata nak balas ke? Ya. Kita buat hukum kisos ni. Ha, dia biasa diguna ikut hukum, tuan-tuan. Konon-konon hukum kisos. Hukum kisos ni, tuan-tuan, bukan kita yang laksanakan. Yang laksanakan adalah pemimpin, kan? Ha. Bukan kita yang kena balas. Kita menjalankan hukum, tak. Ha. Maka, tuan-tuan dan puan, ya, iaitu bila rawatan Islam kita tak balas. Kita tak balas. Ha. Itu terpulanglah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang tak patut kita balas pun, tuan-tuan. Pertama, kalau kita balas, kita dah jadi menyihir dia balik. Ya. Tadi Allah dah bagi rezeki kepada kita sakit, iaitu dianiaya oleh orang. Ha, pahala dah Allah bagi, tuan-tuan. Ya. Ha. Dah bagi dah berapa bond dan sebagainya pahala tu. Tapi bila kita balas, tuan-tuan, habis yang pahala kita tadi bagi ke orang tu balik. Rugi. Ha, sakit kita ni dah merengsa dan sebagainya, tuan-tuan. Tiba-tiba kita bagi orang balik. Baru ni kami ada satu pesakit, tuan-tuan. Ha, tak boleh nak buang air kecil, buang air besar. Dah 2 bulan. Makan boleh. Nak kentut pun tak boleh, tuan-tuan. Masya Allah, ya. Ha, dikatalah macam-macam lah versi, dikata oleh kawan dia sendirilah dan sebagainya. Tapi kita ni rawatan Islam, kita tak bagi tahu siapa, ya. Ya, ada orang kata nak balas, dikata kami tak nak balas kerana apa yang kami lalui, kesusahan sakit yang kami lalui ini, dan bilalah terkena kepada keluarga orang tersebut, kami rasa kesian sangat. Ha? Ha. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita ni orang sakit dengan orang yang menjaga orang sakit. Ada kalanya orang yang menjaga orang sakit tu lagi susah, lagi payah daripada orang yang sakit.
Sebab orang yang sakit tu dia duduk je, duduk diam je. Dia memang sakit tu tak. Tapi yang nak menjaga sakit ni tadi. Macam-macam hal tuan-tuan. Ya. Bergaduh adik-beradik lah apa dan sebagainya tuan-tuan. Ya. Ini kadang-kadang jadi susah. Ada yang kadang terpaksa berhenti kerja untuk menjaga orang yang sakit ni. Ni maknanya ujian. Kadang bila sakit ni, ujian juga kepada waris ini juga tuan-tuan. Ya. Jadi itu yang pertama, iaitu matlamat. Ya, matlamat dia. Kita Islam, kita hanya merawat. Kita bukan buat orang tuan-tuan. Kita bukan balas untuk orang lain. Tak. Ya. Kalau ada kata dia nak balas, nak buat balik kepada orang tu, itu bukan rawatan Islam. Itu rawatan pembomohan. Ya. Pembomohan. Dan kemudian rawatan Islam, ya, bila kita kata pegangan perkara yang ghaib berlandaskan nas Islam, ya, perkara yang ghaib itu adalah berlandaskan kepada Islam tuan-tuan. Contoh jin, ya, saka ke apa ke benda, dalam Islam ada saka? Dalam Islam ada saka tak? Ya. Dan apa itu saka? Saya rasa mungkin kita akan buat tajuk yang lain nanti, ya. Apakah itu saka, ya? Hebatnya saka hari ni tuan-tuan, kalau kat Malaysia ada satu pusat rawatan tu, ya, nama dia Darul Saka. mungkin sakit-sakit semua berkaitan tu pergi ke Darul Saka ni, ya. Kita ada Darul Syifa, Darul Salam, Darul Al-Manarah, kan. Tiba-tiba dia Darul Saka. Ini tak tahulah tuan-tuan pernah pergi ke tidak, kan. Jadi kalau pada saya tak payah nak pergilah tuan-tuan, ya. Kalau begitu, ya. Jadi kita berlandaskan kepada Islam, ya. Bila kita kata nampak dan sebagainya, itu adalah kita kata berlandas kepada Islam, ya. Contohnya tuan-tuan, ya. Melihat jin. Ini kadang jadi isu. Yang ini saya nak ketengahkan, ya. Beza rawatan Islam dengan rawatan pembunuhan. Bila nampak, ya, benda yang tak nampak ni, seseorang yang mampu melihat benda yang nampak ni tuan-tuan, benda yang ghaib ni, dia ada beberapa ciri-ciri, ya. Yang pertama, orang yang boleh nampak benda yang tak nampak ini adalah orang yang berpenyakit. Dia ada gangguan halusinasi, skizofrenia, kan, hal apa tu, kemurungan dan sebagainya. Ya, ini orang yang penyakit tuan-tuan. Ya, ada setengah tuan-tuan yang kami jumpa nak masuk bilik air dia pun pakai baju, ya, tak pakai berkemban dan sebagainya, ha? Orang Kelantan orang panggil apa, tak pakai kain sahan, ha? Ha, tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kata masuk dalam tanah tu nampak jin banyak tengok dia. Ini susahnya kalau kita nampak jin tu. Nak berjalan kan kena jadi macam gila, eh? Mengelak sana mengelak sini, jin banyak pada kita, kan? Ni sebah dia, ya, maknanya kalau kita satu, dia sembilan tuan-tuan, jin ni, ya. Jadi maknanya melihat benda yang tak nampak ini, pertamanya adalah orang yang bermasalah, orang yang berpenyakit, orang gila dan sebagainya. Dia bercakap seorang-seorang diri, kan, dia nampak, sebab dia nampak, ini tuan-tuan. Ataupun kadang-kadang orang, anak dia kecil-kecil lagi dah nampak benda tak nampak. Ada juga ustaz kata, oh, ini satu anugerah. Tak tuan-tuan, bukan satu anugerah, ini satu masalah. Masalah, dia jadi tak normal, kan, bercakap sendiri. Kau bercakap dengan siapa? Nadia ada datang kat sini nak main dengan saya. Takkan pelik itu tuan-tuan? Kita tengok tak ada orang pun, kan. Kalau adalah ustaz cakap macam tu tuan-tuan, tak betul. Saya ada satu kes tuan-tuan, bila ustaz tu cakap macam tu, akhirnya budak tu jadi sesat, ya. Bila kita kata, ini bukan, ini tak betul, jangan percaya pada benda yang tak nampak dan sebagainya, tak, ustaz tu kata satu anugerah. Aduh, susah kita tuan-tuan. Akhirnya dia boleh percaya benda tu. Benda tu cakap, jangan pergi kat situ, nanti ada bahaya. Dia pun tak pergi tuan-tuan. Jadi masalah, ya. Jadi masalah. Hidup dia akan jadi masalah. Jadi maknanya itu yang pertama, ya. Dan boleh melihat nampak benda yang tak nampak ini sebenarnya kalau kita panggil sebagai kasyaf, ya, bagi wali Allah. Maknanya
Yang kedua tuan-tuan, orang yang nampak benda yang tak nampak ni, ada kalanya dia diganggu jugalah, tetapi dalam kadar yang biasa. Pergi masjid, tiba tengok orang berjubah hijau. Kan? Ha, itu kerana diganggu. Tapi ini biasalah kan, dekat dalam rumah tiba-tiba kelibat. Ya. Pagi semalam je tuan-tuan, ada orang mesej pada saya. Ustaz, boleh ke jin ni dia tinggalkan tapak kaki? Kata. Dia bentang sejadah, seorang suri rumah tuan-tuan. Sejadah kita ada setengah yang ada melekap ke, dia macam baldu tu, bila kita pijak tu dia ada timbul dia punya apa? Tanda tu, ya. Ha, biasa kadang-kadang jenis baldu sikit tu, yang tebal sikit tu. Yang itu kalau ada yang tu, ha, tu. Saya bentang sejadah nak sembahyang subuh, dia kata. Kemudian saya nak buat kerja sikit. Balik-balik tengok, dia kata, ada dua tapak kaki. Satu kecil, satu besar. Satu kecil tu saya tahu, anak saya tu. Yang besar tu, saya tak tahu siapa punya dia. Boleh ke jin buat macam ni? Dia kata. Ya? Ha. Saya kata, suami puan ke? Tak, tak sama saya. Dia kata. Ha? Jadi biasa tentang orang macam ni, saya tak layan banyak sangat lah. Ya? Kita tak mahu dia jadi haunted, ya? Menakut-nakutkan dia, tidak. Saya tanya dia, selama beberapa hari ni ada masalah dekat rumah tuan? Ha, rumah puan. Ada gangguan ke, ada dengar suara orang ke, kelibat ke apa ke, ada sakit ke apa? Tak ada. Ha, tak ada, tak apalah. Tak payah, abaikan saja. Ada begitu tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, itu berkaitan dengan perkara yang nampak ini. Pertama tadi orang sakit, dan kemudian orang yang diganggu. Itu biasa, ya. Kadang-kadang naik kenderaan kereta tuan-tuan, ya, nampak kelibat terbang ke apa, tiba-tiba berjalan ke orang perempuan. Ha, itu adalah kita diganggu. Ha, itu biasa, ya. Ya, kemudian tuan-tuan yang ketiga adalah orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Rawatan-rawatan yang tertentu. Rawatan ke persilatan ke mana-mana, ilmu-ilmu kebatinan. Dan dia ni nampak, bukan betul-betul nampak tuan-tuan, tapi syaitan tu yang menipu. Syaitan tu yang menampakkan diri dia, ya, ha, yang menzahirkan diri dia. Ha, sebab itu dia nampak orang ni datang, ini berpakaian kuning, ini yang pakaian jubah, dia nampak. Tapi sebenarnya syaitan tu telah menipu dia. Ha, sebab itu ramalan dia kadang tu tak betul tuan-tuan. Walaupun dia kata ada ramalan-ramalan tertentu, tapi sebenarnya tak betul. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang keempat adalah golongan yang dinamakan sebagai wali Allah. Ya? Ha, wali Allah. Wali Allah ni memang betul-betul dia nampak. Wali Allah ni dia boleh, dia panggil sebagai kasyaf, sebagai satu karamah bagi dia. Ini wali Allah tuan-tuan. Ya? Wali Allah boleh, dia boleh nampak tuan-tuan. Ha. Ada satu cerita semasa di Mat Tafih dulu, memang saya jenis gairah tuan-tuan cari benda-benda cerita-cerita pelik ni kan, ilmu-ilmu kebatinan tuan-tuan, ya. Jadi tanya seorang ustaz tu, ustaz pondok, dia belajar dekat Aceh, dia kata benda yang nampak ni memang kadang-kadang tu di luar daripada jangkauan, eh, pemikiran kita. Pernah dia belajar dekat satu pesantren di Aceh, dia kata dia belajar dan dia tak tahu dia punya apa tu, perjalanan dia punya kuliah dia macam mana. Satu tu dia kata dia pergi kuliah, tengok kawasan ni kosong, yang belah sini anak murid yang lain ni semua berasak-asak kat sini, ya. Dia pun heran, kenapa tak duduk tempat kosong tu, ni pergi berasak tempat yang sempit dan sebagainya. Dia pun nak cuba duduk, lepas tu dihalang oleh guru dia tadi, jangan-jangan duduk sini, duduk sini. Dia pun heran, kenapa pula tempat kosong tak nak duduk, yang sini duduk berasak-asak. Lepas kelas tu tuan-tuan, dia tanya, kenapa tak nak duduk situ, apa masalah? Kawan dia kata, di sebelah sini adalah anak murid daripada kalangan jin, di sebelah sini adalah anak murid daripada kalangan manusia. Jadi tok guru tu boleh nampak tuan-tuan. Ha, dia nampak kalangan jin, kalangan manusia tuan-tuan. Ha, jadi ini dia kira orang kasyaf tuan-tuan, ya. Ada juga kan, di India ada seorang ustaz tu, Ustaz Ridwan nama dia. Dia cerita macam benda yang sama. Masa dia belajar dekat India, dia kata guru dia hari siang dia mengajar maulid ni. Bila malam dia bercakap seorang-seorang duduk atas sutah ataupun dipanggil apa, di atas bumbung. Ha, sana di bumbung dia macam rata macam tu kan.
dia bercakap seorang, mengajar seorang. Orang pun kadang pelik, ya, kawan tak tahu. Rupanya dia mengajar daripada kalangan jin. Ha, ini maknanya guru yang ada kasyaf, tuan-tuan. Ha. Cumanya tuan-tuan, bezanya, ya, bezanya bila benda yang ghaib ini bagi rawatan Islam, dia takkan beritahu. Dia takkan beritahu. Ha. Maknanya ada setengah bukan rawatan Islam, dia akan beritahu, engkau ni ada tiga ekor jin. Ya. Ada kat kampung saya tuan-tuan, belah Temeluh, ada seorang tok bomo tu. Dia kata engkau ada tiga ekor jin. Kalau nak buang seekor, harga dia 1,000. Tiga ekor 3,000. Ha, kalau 10 ekor dapat diskaun sikit. Ha, tuan-tuan. Orang yang tak tahu ni pun kira bayar jelah tuan-tuan. Dah. Ha. Yang macam mana kita nak pastikan ada 3 ekor ke 4 ekor tuan-tuan, dia seorang aje. Tapi orang kita kadang-kadang pergi buat bayar je tuan-tuan, ya. Ha. Ada kadang datang rumah saya, "Ustaz, boleh tak saya masuk dalam rumah ni?" Kenapa pula tak boleh? Ya? Ada satu tu saya nak pergi rumah dia nak berubat, dia kata jangan masuk. Nanti sebab 2-3 ekor pocong kat belakang tu, nanti akan dia masuk sekali dalam rumah, dia kata. Dia kata macam tu tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan, bila orang yang rawatan Islam ini, dia takkan cerita benda yang tak nampak ni. Dia akan sembunyikan benda tu. Dia akan tak cakap berapa ekor jin ke apa ke. Ha, itu dia. Apatah lagi dia takkan cakap tuan-tuan, kamu kena sihir, siapa sihir kamu, dia takkan cakap. Ha, kalau yang cakap tu, ha, itu sebenarnya bukan rawatan Islam. Ada juga yang cakap tapi dia cakap dengan cara yang keadaan ada pembuktian. Ada bukti tuan-tuan. Kalau tak ada bukti, hanya firasat, hanyalah tenungan, hanyalah dalam air apa, air pinang ke, ha, ada juga kadang tu dengan apa, kain kuning ke tuan-tuan, itu bukan rawatan Islam. Itu bukan rawatan Islam. Ya, pernah berlaku tuan-tuan pada saya sendiri, ya. Ha, satu pejabat tu, ha, pejabat agama ni tuan-tuan, pejabat agama. Jadi ada duit hilang dalam pejabat agama tu. Ada duit hilang dalam pejabat agama tuan-tuan. Jadi 2-3 orang ustaz, termasuklah Tuan Kadi, minta maaf lah saya cakap betul-betul, ya. Jadi yang menguruskan duit hilang tu, dia kata, "Ustaz, ya, minta ustaz tolong tenung-tenung ataupun tu, apa tu, tengok apa macam mana, ya. Boleh ustaz scan siapa yang ambil duit ni?" Ya. "Eh, saya tak buat." "Kenapa ustaz tak buat?" "Ya, memang tak boleh buat dekat benda ni. Ini menujum namanya." "Eh, ustaz, Tuan Kadi dah buat," dia kata. Lepas tu seorang lagi ustaz tu pun dah buat. "Ah, itu lantak dia lah," cakap. "Saya punya ilmu, guru saya kata menilik itu adalah satu benda yang haram." Ha, benda yang haram tuan-tuan. Ha. Tapi orang kadang-kadang tu dia buat juga. Ha, Tuan Kadi tu siap. Kawan sendiri cerita. Dia letak air kosong, kemudian dia baca-baca. "Ha, tengok, kamu nampak lah." Dia kata, "Oleh kerana Tuan Kadi kata ya je lah." Nampak dia, walaupun dia tak nampak. Ha, ini tinggal masalah. Ha, ini nujum empat belalang masih ada lagi tuan-tuan. Ya? Ha. Jadi, nampak benda yang tak nampak, kalau Islam, kita takkan cakap. Dan kita tidak akan beritahu, walaupun kadang-kadang kita tahu. Ya? Ha, sebab benda tu bahaya tuan-tuan. Ha. Dan beberapa tempoh selepas daripada itu tuan-tuan, yang orang yang minta saya menilik itu tadi, dia datang jumpa saya. "Sebenarnya ustaz, betul ustaz tak buat dulu. Menyesal saya," dia kata, "bila buat benda ni." Kesian kepada orang yang kena tuduh tu tadi. Ha, orang tuduh tu sebenarnya orang tu pada saya baik je. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, bila kita kata perkara yang ghaib ini, kita kena berpegang juga dengan hukum, undang-undang. Dan kita nak tuduh seseorang tu, kita kena ada tiga perkara. Ini biasa dalam undang-undang. Yang pertama, kalau kita nak tuduh orang tu sihir ke, pertama dia kena ada bukti. Ha, bahan bukti kena ada. Ya, bahan bukti kena ada. Yang kedua, kena ada saksi. "Oh, memang saya pergi sendiri dengan dia. Ha, saya dengar dia cakap untuk sihir kamu," dia kata. Ha, betul tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, adanya pengakuan. Ya. "Kau sihir aku ke?" "Ya, saya sihir awak. Saya tak perhati dengan awak." Ha, dia ada pengakuan. Ah, ha, okey, tak ada masalah. Fine, tak ada masalah. Kalau kita nak, bukan tuduhan lah tu. Memang dah sabit kesalahan lah. Ya? Jadi itu dia tuan-tuan. Maknanya dalam Islam ni, kita tak boleh lari daripada hukum.
Kalau kita lari daripada hukum, ah inilah akan jadi pincanglah tuan-tuan ya. Jadi perkara yang gaib ini tak boleh kita nak cerita kepada orang. Tapi kadang-kadang masalahnya pesakit kita ni ataupun orang ni dia dah tertanam dengan budaya nak tahu siapa buat. Nak tahu siapa buat. Nak tahu siapa buat. Kalau kita tak beritahu dia, dia kata kita ni tak hebat. Ustaz Zakaria, tak payahlah pergi dia. Dia tak tahu pun siapa buat. Ha, dia tak tahu pun siapa buat. Walhal tuan-tuan, kadang-kadang tu penyakit ni datang. Tadilah tiga perkara tadi. Kerana dosa dia sendiri, takkan kita nak cakap ini kau sebenarnya dosa kau sendiri. Kalau kita cakap macam tu kan, lagi dia tak percaya pada kita. Kan? Sebab penyakit dosa ni dengan penyakit orang buat ni tuan-tuan, dia ada beza. Ada beza. Ya, ada beza tuan-tuan. Ya, penyakit perbuatan sendiri, amalan sendiri, dia ada beza dengan rawatan yang orang buat. Ya. Contoh kita kata kadang-kadang suami berminat dengan perempuan yang lain. Ha, kan? Isteri minat dengan orang lain. Bila kadang-kadang kaunseling tuan-tuan, kita tengok masalah suami ataupun masalah individu tu sendiri. Itu je. Ya? Masalah individu tu sendiri. Ha, asyik kita nak tuduh orang lain. Kalau orang perempuan ada setengahnya jenis pemalas, kan? Ha, memasak pemalas, ha, kadang-kadang nak mengemas pemalas tuan-tuan. Ya? Pergi tempat tidur kadang berbau, kan? Ha, pakaian daripada pagi sampai tengah hari petang tak bertukar tuan-tuan. Contoh yang jenis macam ni. Ha, suami pun duduk dekat Allah baru boleh macam. Ya? Ha, contoh yang tu. Ha, jadi manalah dia ni kadang tak berminat. Bukan orang sihir, buatan diri sendiri. Bila suami tu dah minat ke orang lain, dah terpikat ke orang lain, ha, dia kata orang tu buat. Betul tak? Ha, begitu juga dengan suami. Ya? Kadang isteri tak minat. Ustaz, isteri saya dah tak minat pada saya. Saya rasa mesti dia ni kena sihir. Ha, cuba kaji balik. Dengan pemalasnya, tak nak pergi kerjanya tuan-tuan. Duduk kat rumah asyik melepak tengok gusti. Ya? Ha, kadang-kadang isteri terpaksa bekerja. Jadi ini yang sebabnya kadang-kadang cari orang lain. Ha? Ha, isteri dah bekerja, dah jumpa orang lain tuan-tuan. Ha? Tiba-tiba boyfriend lama. Ha, habis. Ha, ni jadi dia punya sebab-sebab dia. Jadi kena pastikan perkara itu selesai dulu tuan-tuan. Ya? Maksudnya kita baiki diri kita, kita kemahkan diri kita. Ya? Kalau kita tengok ha, ada juga masalah, ha, ini mungkin berkaitan dengan sihir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rumpanya dirahmati oleh Allah SWT, itu dua ciri yang dapat kita sampaikan untuk kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama tadi tentang matlamat, dan matlamat itu adalah kebaikan bagi rawatan Islam. Dan yang kedua tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan benda yang ghaib ini, maka berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Dan terutama sekali orang rawatan Islam ni, kita tak cerita benda-benda yang ghaib ni, melainkan kita akan buat amalan-amalan yang baik saja, ya, amalan-amalan kita kata dalam Islam itu sendiri. Antaranya kita suruh dia bertaubat dan sebagainya. Ha, bukan kita nak menuduh orang, dan bukanlah kita nak menghantui diri dia. Ha, ya, bukan kita nak menghantui diri dia. Macam tadi saya kata, ya, ni kau ni ada orang buat, orang ni, orang ni. Ha, jadi akan jadi menyakitkan hati dia, akan ataupun menjadikan akibat. Contoh kadang-kadang tu orang tu ada madu, ya. Ha, madu satu ke, madu dua ke, madu tiga ke, ya? Jadi tuan-tuan dan puan, bila kadang-kadang pergi ke perawat, perawat kata ini madu pertama yang buat, ini madu kedua yang buat, ini jadi lagi huhara tuan-tuan, lagi huhara tuan-tuan, ya? Ha. Dan kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, ya? Maknanya kita kata benda yang batin ini, benda yang ini tak boleh kita beritahu, melainkan kita perkara-perkara yang baik saja, ya? Dan kita jadikan dia sebagai orang yang dekat lagi kepada Allah, ya? Dekat lagi kepada Allah. Itulah insyaAllah yang kita dapat bincangkan pada hari ini. Dan insyaAllah kalau sekiranya ada kelapangan nanti, kita akan membincangkan, ya, perbezaan antara rawatan Islam dengan rawatan pembunuhan ini, ya? InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan bersama pada pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.